Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba eksperimen terbaru. Kita akan mencoba fitur lampu kota ya, yang sudah dipraktekkan di channel YouTube-nya Bang Beril. Kita akan coba apakah fitur lampu kotanya itu apakah real. Ini kita langsung praktekkan menggunakan Armada XHD yang dirombak menjadi SHD ya. Untuk modnya ini dari Men's Gaming alias mod codename ya ini. Dan untuk liverynya, untuk vektornya dari Grong, dan untuk liverynya ini sudah saya review di video saya sebelumnya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja, tadi sudah kita ubah ya untuk pengaturan dari waktunya. Untuk waktunya kita ubah ke malam hari supaya terlihat jelas ya. Dan di sini sudah loading map ya. Tadi kita memilih map dari kota Wonogiri. Oke, kita coba, ini sudah finish ya. Nah, ini kita sudah berada di gamenya ya. Oke, kita nyalakan dulu untuk lampu hazardnya, dan kita nyalakan juga untuk bagian strobonya ya, biar cakep gitu. Setelah ini kita langsung aja ke tutorialnya atau eksperimen, dan kita nyalakan lampu dim dan kita nyalakan lampu dekatnya ya. Oh, terlihat menyala ya. Dan lampu belakangnya ini, lampu malamnya juga menyala. Tapi hebatnya di sini tidak ada refleksinya ya. Refleksi di bagian aspal itu enggak ada. Jadi seperti lampu malam gitu atau lampu kota. Tetapi untuk bagian alis di bagian sen itu enggak menyala ya. Kita keluar dan kita pastikan lagi. Untuk lampunya di sini proyektornya menyala semua ya. Yang dua-duanya kiri dan kanan yang berwarna hijau itu menyala semua. Dan untuk bagian alis atas itu mati ya, tidak menyala. Biasanya kan menyala kalau tidak dinyalakan lampu sennya. Beda sama mod ya, kalau mod itu belum support. Tetapi untuk codename ini sudah support ya. Untuk belakangnya seperti ini. Ada semacam strip 3 ya. LED 3 itu menyala, dan ini untuk lampu sampingnya itu menyala, termasuk lampu setranya juga ya. Oke, mantap, berarti real ya untuk tutorial lampu kotanya ini. Tapi kemungkinan kalau lampu dimnya itu dinyalakan, itu bakal menghambat dari trafiknya ya. Mungkin dari lawan arah nanti bisa berhenti mendadak atau gimana, karena kan lampu dimnya itu sebagai penahan trafik ya dari arah berlawanan. Oke, untuk di sini lampunya keren ya. Nah, di sini ketika kita nonaktifkan untuk lampu kotanya, untuk lampu alis bagian sen itu menyala ya. Terlihat menyala walaupun ini sudah dilengkapi dengan spotlight, tetapi terlihat menyala. Oke, sudah menyala ya. Dan setelah ini kita akan mencoba yang bagian lampu belakang ya. Untuk lampu belakang itu lampu remnya bisa menyala ya, tanpa kita harus menginjak dari pedal rem. Sebentar kita foto dulu ya, karena mumpung masih bagus untuk pemandangannya, karena bintangnya di game busit ini sangat unik sekali ya, enak dipandang gitu. Oke, kita paskan dulu. Oke, kita cari angle yang pas supaya menampilkan dari refleksinya itu tidak ada ya, jadi dari lampu kota gitu ya, biar mantap gitu. Oke, kita paskan untuk posisinya. Nah, ini sudah pas. Lalu kita atur untuk bloom dan saturasi dan yang lainnya, kita cocokkan dulu sesuai selera kita. Oke, ini sudah cukup.
kita spread. Nah, seperti ini hasilnya, mantap ya. Dan setelah ini kita eksperimen yang kedua, ini lampu belakangnya. Kita coba apakah bisa menyala tanpa kita tekan tombol remnya. Oke, di sini bisa ya ternyata. Juga lampu setra yang bagian belakang itu bisa. Ini untuk pedal remnya tidak saya pencet ya. Nah, bisa ya untuk tutorialnya. Dan kita buat jalan itu enggak ngerem gitu, bisa berjalan dengan normal. Mantap ya. Oke, sekarang kita padukan untuk keduanya. Apakah bisa? Lampu rem dulu kita coba dan lampu malam. Oh, di sini bisa ya. Bisa dipadukan dua-duanya. Mantap. Kita coba untuk keluar dari terminal sini ya. Oke. Kita nyalakan hazard. Di sini normal ya, tidak ada kendala. Dan kita keluar dari terminal. Apakah mengganggu dari perjalanan trafiknya? Oh, enggak ya ternyata, aman. Dan mungkin cukup sekian eksperimen singkat dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabrizio Ten Channel. Salam Bungsit Money.